Balik lagi di sini di channel aku udah pakai pedan. Guys, di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi game Delivery Man Simulator. Jadi banyak dari kalian meminta untuk aku melanjutkan game ini, guys. Kira-kira aku bisa tamat gak ya kali ini? Dan aku akan mengangkat barang yang paling berat di dunia ini, guys. Kira-kira apa ya? Jadi bagi kalian semua yang baru hadir, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya, guys. Dan buat kalian yang mau mendapatkan kesempatan untuk main bareng sama aku, kalian bisa join Discord aku Dap, linknya ada di deskripsi. Oke semuanya, langsung aja kita cobain gamenya, guys. Let's go. Oke guys, mari kita lanjut. Ayo semuanya ikutin aku. Aku terakhir ada di episode berapa gitu. Pokoknya sih nggak jauh, masih di ketiga atau keempat. Kali ini aku akan coba sampai ujung, guys, sampai tamat. Karena kalian lihat, wah cepet banget larinya. Wah, si Nanda larinya cepet banget. Si Nanda udah epic delivery man, sedangkan aku baru super, guys. Let's go, kita kesana. Wah, lihat tuh. Wah, pada kuat-kuat banget mereka, sedangkan aku belum kuat. Ayo, let's go, guys. Nah, kemarin tempat ini kita sudah lewatin, guys. Berarti terakhir itu ada di sana ya. Let's go, guys. Nah, ini dia, guys, tempat terakhir aku. Ada di mana ini, guys? Oh, yang kemarin ya, ngangkat buku. Aku ini kekuatannya udah 42k, guys. Kira-kira bisa angkat apa ya? 42k itu cuman bisa ngangkat. Ya ampun, cuman bisa ngangkat roti doang, guys. Waduh, roti doang yang bisa kuangkat. Oke, gak apa-apa, kita akan coba tamatin, guys, sampai kita bisa mengangkat yang paling berat. Kira-kira apa yang paling berat ya? Aku udah 1M, wah keren banget. Lari aku cepet, sama dong. Lari aku juga cepet, guys. Kalau gitu aku harus sering-sering latihan deh. Let's go, kita ambil lagi yang banyak rotinya. Ini sih jurus AFK, guys, kayaknya. Oke, balik lagi. Ambil lagi, guys. Angkat terus sampai kebuka ke selanjutnya. Untuk selanjutnya kita ngangkat apa, guys? Kita intip dulu ya. Wah, ngangkat perahu. Banyak banget, guys, untuk selanjutnya. Aku tidak sabar. A few moments later. Wah, guys, dari tadi aku berusaha untuk menjadi kuli. Aku dari tadi cuma bisa ngangkat roti doang. Tapi lihat si Yota, dia sudah bisa mengangkat 3 kue dong. Itu kan berat banget, guys. Aku harus lebih semangat lagi untuk latihannya. Semangat. Itu lihat si Nanda, dia membawa 2 perahu, guys. Wah, keren-keren banget mereka ya. Aku sih harus bisa membalap mereka semua. Pokoknya kali ini aku harus tamat, guys. Aku harus mengangkat benda yang paling berat di dunia ini. Kira-kira apa nih? Aku penasaran, guys. Let's go, kita latihan dulu. Wah, akhirnya di sini kekuatan aku udah 67.000. Aku udah bisa angkat apa nih, guys? Buku. Wah, akhirnya aku udah bisa angkat buku, guys. Yeay. Lihat, guys, ada 2 orang yang lagi nungguin aku. Aku kok seneng banget ngangkat buku ya. Padahal mereka berdua udah ngangkat perahu, guys. Ternyata buku tuh belum ada apa-apanya. Tapi aku harus tetap semangat. Suatu saat aku bisa mengangkat perahu itu, guys. Dan aku tidak jadi noob lagi. Oke, semangat. Buku ini sangat berat. Oke, kita ambil lagi. Lihat, guys, bukunya sangat berat dong. Ini bukunya kebanyakan dosa. Iya, guys, buku dosa ini, guys. Saking banyak dosanya dia berat banget dong. A few moments later. Wah, guys, akhirnya tempat ini sudah aku taklukan semua. Aku sudah bisa membawa semuanya, guys. Yang pertama, roti. Roti ini sangat gampang. Bahkan aku bisa membawa 2, guys. Nah, lihat, aku bisa membawa 2 roti. Oke, roti udah aku bisa bawa. Buku pun aku udah bisa bawa, guys. Let's go, buku. Kamu pasti bisa. Oke, buku udah. Dan di sini ada apa nih namanya? Gergaji. Gergaji pun aku udah bisa angkat, guys. Let's go, gergaji. Terus di sini ada staples. Aku juga udah bisa angkat. Yah, ternyata belum bisa, guys. Ya ampun, staples 100.000, kue 120. Ya, ternyata belum bisa, guys. Let's go. Misalnya sebelum pakai pet dapat 1k, kalau pakai pet 2k. Wah, ternyata pet juga sangat berguna. Tapi di sini lihat deh, trofi aku berapa? Trofi aku cuma 2 dong. Aku nggak bisa pakai sarung tangan, guys. Aku akan beli pet di sini, guys. Katanya pet itu sangat berguna. Aku akan beli pet yang sangat bagus, guys. Oke, langsung aja kita beli pet yang ini, guys. Ini tuh 180 Robux doang kita beli, guys.
Wah, ini petnya keren banget. Namanya White Mist, guys, dan kali 60. Oke, aku udah beli petnya. Langsung aja kita pakai, guys, petnya. Jurus Pet Twin. Akhirnya pet aku sudah 3, guys. Mari kita coba, guys. Kita coba angkat ini. Akhirnya aku kuat juga ngangkat staples ini. Langsung kita taruh. Wah, banyak banget, guys, dapatnya. Let's go, Pet Twin. Iya, finish lagi, guys. Wih, dengan menggunakan pet aku semakin banyak lagi, guys, mendapatkan energinya. Wah. Oke, aku harus semangat, guys. Aku harus semangat biar bisa ngangkat kue itu. Oke, akhirnya kekuatan aku sudah 200.000, guys. Dan sekarang aku sudah bisa mengangkat kue ini. Sekarang langsung aja kita angkat, guys. Wah, aku udah bisa angkat kue ini, guys. Udah kuat banget aku. Dan untuk tempat berikutnya pun aku udah kebuka. Jadi untuk tempat ini kita sudah taklukan semua, guys. Yeay, kita udah bisa mengangkat semuanya. Dari staples, gergaji, dan lain-lain udah bisa semua. Berarti sekarang kita akan ke tahap berikutnya. Ini dia, guys. Wah, kira-kira dengan 200.000 kita bisa angkat apa aja ya? Apakah remote bisa? Remote pun nggak bisa, guys. Ini nggak bisa, 300. Ini 370.000 dan ini 450.000 dong. Sedangkan aku masih 200.000. Berarti aku cuma bisa ngangkat kentang ini doang. Wah, semangat, guys. Aku akan mengangkat kentang ini. Aku harus nganterin ke tujuannya. Habis ngangkat kentang ini, aku akan coba latihan lagi biar aku semakin kuat, guys. Dan aku sampai ujung, sampai tamat. Oke, let's go, kuat. A few moments later. Semangat, semangat. Lihat, guys, aku masih latihan di sini, susah payah. Jadi tukang paket aja kita harus latihan, guys. Dan aku dilihat sama suhu-suhu aku dong. Lihat deh, aku diliatin Nanda sama Yota. Mereka berdua udah pada kuat-kuat banget, guys. Sedangkan aku belum kuat sama sekali. Tapi lihat, kekuatan aku udah 300.000 dong. Dan sebentar lagi kebuka. Yeay, untuk yang tempat berikutnya aku udah kebuka, guys. Wah, aku seneng banget dong. Dan aku udah mendapatkan titel Experience Deliveryman, guys. Berarti aku adalah kurir yang sangat berpengalaman. Wah, aku sudah kurir jagoan di sini, guys. Aku harus semangat lagi latihannya terus biar aku bisa ngangkat perahu itu yang sangat kuat. Oke, semangat, semangat. Wah, lihat, guys, kuat banget aku pusapnya. Oke, di sini energi aku kekuatannya sudah 470.000, guys. Ini tuh udah bisa ngangkat semuanya yang ada di tempat ini. Mari kita coba sekarang, guys. Kita coba dari yang paling gampang dulu. Kita akan coba angkat remote. Wah, kita angkat kentang dulu deh. Kita udah bisa ngangkat 2 kali, guys. Wah, keren banget, kita udah bisa ngangkat 2 kali kentang, guys. Oke, langsung aja kita taruh. Selanjutnya kita angkat remote. Kalau remote kita udah bisa berapa nih, guys? Wah, udah bisa 2 juga dong untuk remote. Ya ampun, itu si Yota bisa sampai 3 remote, guys. Aku masih kelihatan lemah di sini. Dan kita akan coba angkat box. Box aku cuma bisa 1 doang dong. Ya ampun, si Yota bisa angkat 3, guys. Oke, kita lanjut lagi angkat barrel yang selanjutnya. Barrel kita bisa angkat 1 juga. Wah, itu mereka banyak banget bisa ngangkatnya. Oke, kita taruh lagi. Dan sekarang kita akan angkat yang paling berat di tempat ini, guys. Yaitu adalah perahu. Oke, ternyata aku sekarang sudah kuat, guys, mengangkat perahu. Akhirnya. Akhirnya, guys, latihan aku tidak sia-sia. Aku udah bisa angkat perahu sekarang. Yeay. Let's go, guys. Sekarang kita bakalan lanjut lagi ke tahap berikutnya. Dan kita lihat ada apa aja ya di sini. Oke, guys. Pertama, di sini tuh ada jamur. Kedua, ada carry crystal. Yang ketiga, ada gerobak. Dan yang keempat, ada air mancur. Dan yang kelima adalah tembok, guys. Tapi dari kelima ini, aku nggak bisa sama sekali, guys. Lihat. Aku nggak bisa sama sekali ngangkat satu pun dari sini. Waduh, ini gede-gede banget, guys. Membutuhkan 10 juta untuk ke tahap berikutnya. Wah, gimana nih, guys, 10 juta? Di sini juga ada pulau school, guys. Kita coba ke pulau school. Membutuhkan 5 juta strength. Oke, kalau ini cherry membutuhkan 1 juta strength. Oh, yang ini aku masih bisa nih, guys, ke pulau cherry. Tapi untuk ke depan sana, 10 juta dong. Aku belum bisa, guys. A few moments later. Wah, sedikit lagi, guys. Semangat aku dap, sedikit lagi 1M. Akhirnya 1M kekuatan aku, guys. Yeay, udah 1 juta setelah 1000 tahun lamanya. Mari kita coba, dengan 1 juta aku bisa angkat apa aja ya. Untuk yang jamur, udah pasti aku bisa angkat, guys. Yeay, aku udah bisa angkat jamur. Let's go. Akhirnya aku udah bisa membalap teman-teman aku. Aku udah bisa balap Nanda dan Yota. Aku udah setara dengan dia karena sama-sama 1M. Oke, kita angkat kristal kuat.
Untuk gerobak, gerobak aku juga kuat, guys. Gerobak berat banget, parah, guys. Oke, kita coba angkat lagi gerobak, lihat. Gerobak ini berat banget dong. Akhirnya bisa juga. Untuk air mancur, aku belum bisa, guys. Lihat, berat banget dong. Dan juga untuk tembok, apalagi dia lebih berat, guys. Aku cuma bisa angkat sampai gerobak doang. Ya ampun, susah banget ya. Dan di sini untuk buka portal selanjutnya kan 10 juta. Itu lama banget, guys. Untuk school cuma 5 juta. Aku juga belum bisa. Yang sekarang aku bisa cuma yang cherry doang. Sekarang langsung aja kita ke cherry, guys. Let's go, kita beli dengan 1M. Mari kita masuk. Wah, tempat apa ini, guys? Baru lagi kah? Ada redeem juga dong, lumayan. Wah, lihat di sini, guys. 11M. Terus di sini 8M. Terus di sini roti 4M. Ya ampun, berat-berat banget. 3M. Di sini berapa M? 3 juta juga. Dan yang roti ini 2,6 juta dan daging 2,25 juta dan di sini roti 15 juta. Oh my god, 15 juta yang paling beratnya, guys. Ini yang paling kecilnya 2 juta. Ya ampun, tempat ini sangat berat-berat banget. Kita semua tidak bisa, guys, di tempat ini. Nggak bisa sama sekali. Kita harus balik aja. Untuk tembok aja kita belum kuat, guys. Ya ampun, ternyata susah banget jadi kurir di game ini, guys. Oke, guys. Akhirnya setelah bertahun-tahun, kekuatan aku udah 6 juta, guys. Aku udah bisa buka dunia yang baru, dunia jiwa. Dan mari kita coba dengan kekuatan aku yang sekarang. Aku udah bisa angkat apa aja, guys. Yang pertama jamur. Aku jamur udah bisa angkat berapa nih? Aku udah kuat, guys, ngangkat 6 jamur. Oke, terus selanjutnya adalah kristal. Kristal aku bisa angkat 6. Wah, bisa juga, guys. 6 kristal. Oke, nice. Kita lanjut lagi gerobak. Gerobak berapa? Oke, gerobak cuma bisa angkat 5 doang. Apakah 6 bisa? Kayaknya 6 bisa deh. Bisa, guys. 6 gerobak, lihat. Aku udah kuat banget dong, nggak kayak kemarin. Dan di sini ada air mancur. Kalau air mancur aku cuma bisa 4, bisa 5. Wah, ternyata cuma bisa 4 doang, guys. Kalau 5 udah nggak kuat dong. Oke, 5 udah kuat. Oke, sekarang adalah batu. Batu ini berapa nih? 4. Wah, 4 udah nggak kuat. Ternyata cuma bisa 3 doang, guys. Oke, berhasil. Kita coba balik dulu, guys. Di sini aku pengen ngambil sarung tangan dulu ya. Karena di sini trofi aku udah 11, guys. Aku udah bisa ngambil sarung tangan. Dan juga di sini sebenarnya kita bisa ngegacha, guys. Bisa spin. Nah, di sini ada spin, guys. Semoga aja kita mendapatkan pet yang sangat bagus, guys. Let's go. Itu, guys, yang pet yang bagus tuh, yang warna merah itu. Oke, kita coba terus aja, guys. Aku bakalan cepetin sampai habis. Wah, ternyata aku tidak dapat, guys. Nggak dapat pet yang bagus dong. Ya ampun, sial banget aku, guys. Ya, udah habis. Tidak. Oke, kita akan balik lagi, guys. Sekarang aku pengen buka portal yang baru, yaitu adalah portal yang jiwa, guys. Yang 5 juta gitu, 5 juta kekuatan. Nah, ini dia, guys. Yang namanya Portal School. Oh, Portal School. Langsung aja kita buka. Yes. Oke, kita lihat, kita masuk. Wah, ada mythical pet di sini, guys. Oh my god, ada mythical pet. Tapi kita nggak bisa bukanya dong, membutuhkan koin yang sangat banyak. Sedangkan koin aku masih sedikit, guys. Wah, aku belum bisa, guys. Belum bisa beli ini dong. Ya ampun, ya udahlah, nanti-nanti aja, guys. Oke, jadi begitu aja, guys. Aku udah kuat banget nih. Kalau di dunia cherry ini aku udah bisa angkat banyak. Yang pertama daging. Daging aku udah bisa angkat 2, guys. Oke, angkat daging. Coba Spiderman, kamu udah bisa belum angkat daging? Wah, dia juga udah bisa dong angkat daging. Keren juga dia, guys. Sekarang kita coba angkat burger. Burger udah bisa 2 juga. Let's go, angkat burger, guys. Wah, berat banget dong. Oke, sekarang kita angkat sushi. Sushi. Let's go. Oke, berhasil. Di sini ada semangka. Oke, semangka bisa, guys. Semangka aku bisa. Oke, nice. Di sini ada roti. Apakah roti raksasa ini aku bisa? Oh my god, berat banget, guys. Oke, ternyata masih bisa ya. Kalau yang ini udah nggak bisa dong. Susah banget, guys. Ya ampun. Ternyata kita harus main yang sangat lama. Di sini ada rabbit, guys. Aku penasaran kalau kita rabbit apa yang terjadi ya. 1
2, 3. Oh no, aku sudah rabbit, guys. Wah, aku dari nol lagi dong kalau rabbit. Mantap. Oke guys, aku udah rabbit guys. Lihat, aku menjadi sangat lemah lagi ketika sudah rabbit. Oke, langsung aja kita angkat lagi guys. Angkat. Oke, di sini ada apa? Oh, di sini ada collection pet guys. Oke, nggak apa-apa guys. Karena dengan rabbit kita mempunyai keuntungan yang sangat banyak guys. Oke semuanya guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jadi begitu aja guys, untuk aku menjadi tukang paketnya. Mungkin nanti kita bakalan lanjut part kedua guys. Kalau kalian banyak yang suka ya, jadi langsung aja kalian komen di bawah guys, lanjut atau tidak. Oke, terima kasih juga buat kalian semua yang sudah join Discord aku Dap. Dan juga terima kasih buat mereka semua yang ada di sini. Ada Nanda, Dita, Kingsaf, ada Thunderknock, aku Yota, Jason Gamer, Bugi, Moni, dan juga Evelyn guys. Jadi sampai jumpa lagi di video aku Dap lainnya. Bye bye semuanya guys. Yang gak subrek gak kuat angkat paket. Dadah.